jangan tenang, hari ini saya akan ada di Brownies. Jadi nonton Brownies ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Englishius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilyar TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan, yang pertama di sini kita akan melihat di kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Diawali dengan beraktivitas pagi, Ayu Ting Ting hari ini masih di karantina, tepatnya di Novotel Tangerang. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini, pagi ini bersama Syifa dan juga Bill Gills. Hanya di kamar dan juga hanya menikmati pemandangan lewat jendela kaca nih. Wah, wah. Good morning juga nih untuk Ayu Ting Ting. Dan inilah kegiatan Ayu, hanya menonton TV dan di dalam kamar. Semoga karantinanya segera cepat berlalu ya, dan bisa kembali lagi beraktivitas seperti semula. Di luar sana sudah banyak sekali para penggemar Ayu Ting Ting yang kangen dan rindu melihat kegiatan Ayu Ting Ting di layar televisi kesayangan. Bagi sahabat semua, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Tak hanya Ayu, di sini juga Mimin menyajikan kegiatan dari Instastory Ivan Gunawan dan rumah megah Ivan Gunawan yang sebentar lagi akan rampung nih. Rieni Murianti, kapan bisa lihat di TV lagi? Udah pada kangen Ayu Ting Ting. Di sini juga ada status terbaru nih dari Bang Ivan Gunawan. Status terbarunya di sini menuliskan, semua yang Anda bayangkan adalah nyata. Mulailah berpikir positif dan membuat visi dan sesuatu yang baik. Ikuti impianmu dan wujudkan. Dan inilah aktivitas pagi Kak Ivan Gunawan hari ini yang sudah bebas dari karantina. Hari ini Ivan Gunawan sudah bisa bebas ya dari karantina karena sudah habis nih 10 hari. Di sini Ivan Gunawan juga menuliskan, selamat pagi, nikmati apa yang sudah kamu miliki dan bekerja keraslah untuk apa yang paling kamu inginkan, dan semoga Allah selalu menjaga harimu. Ivan Gunawan, good morning. Begitu tulis Ivan Gunawan yang hari ini merasa lega banget nih bisa menghirup udara segar di luaran. Foto di atas terlihat di sana ada Ivan Gunawan bersama asisten dan juga si cantik Bella. I'm ready, dan hari ini insya Allah Ivan Gunawan akan hadir menemani kita semua di Brownies TV yang sudah kangen. Nama cerewetnya Ivan Gunawan yang beberapa hari ini menjalankan karantina selama 10 hari, hari ini akan hadir di Brownies TV ya. Bagi sahabat semua, jangan lupa tonton Brownies TV hari ini jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan inilah kegiatan Ivan Gunawan dari karantina langsung menemui dokter tersayangnya. Dan alhamdulillah katanya, walaupun sambil karantina dan pergi keluar kota, bahkan keluar negeri, Ivan Gunawan berhasil turun lagi nih badannya. Wah, wah, fantastik sekali ya. Dan inilah suasana rumah Ivan Gunawan yang lagi rame dikunjungi oleh para sahabat. Ya, memang hari ini Ivan Gunawan sudah bisa keluar nih dari karantina. Dan sepulangnya dari karantina, Ivan Gunawan langsung menengok ke rumah impiannya yang sebentar lagi rampung nih pemirsa. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan ya isi Instastory Ivan Gunawan dan juga Ayu Ting Ting hari ini yang sudah memasuki hari ke-7 untuk Ayu Ting Ting karantina. Dan untuk Ivan Gunawan sudah bebas nih ya, bisa berkeliaran kemana aja nih karena sudah bebas dari karantina pemirsa. Oke sahabat semua, inilah rumah megah dari Ivan Gunawan. Semoga bisa menjadi penyejuk ya untuk sahabat semua nih, dan bisa menjadi inspirasi untuk sahabat yang ingin punya rumah mewah dan bagus seperti ini nih. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Semoga ini bisa mengobati rasa rindu sahabat terhadap Ayu dan juga Ivan Gunawan yang beberapa hari ini memang sudah tidak tampil nih di layar kaca. Oke sahabat, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lagi gimana ceritanya nih, enak banget wajik besan. Ya Allah, bisa aja gue dikasih wajik besan. Ya Allah, ini rasanya banget. Enggak gimana, enggak gimana. Gue ketemu lagi sama dia nih, wajik besan. Sampai malah berminyak bener, enak banget ya. Ini sekarang kue putu mayang. Gue gak ngerti lagi. Sampai ketemu lagi aja ya Melo. Di hotel apa sih? Tapi enak banget ini. Sumpah gue gak bohong. Ini wajik besan tadi. Ini sekarang putu mayang nih. Kita coba putu mayangnya. Dari kemarin kita udah nyoba mulu di putu mayang. Enak banget. Sampai legit banget nih putu mayang. Gimana pipi gue gak cadi. Yalah, makanannya begini enak banget. Bisa aja nih ya. Rupis abis dua. Sampai naik lambung gue. Enak banget. Off hotel bener-bener deh. Nikmat tiada tara. Enaknya ini putu mayang sampai montok-montok banget. Wajib. Cumi aja udah nikmat guys, sama keripik ikan sambal lado. Shooting keripik ikan sambal lado. Ordernya cuma di Ting Ting Kuliner. Buruan, yang mau tahu rasanya, dijamin lagi. Enak banget. Pedasnya nampol. Harus nyoba, harus order. Karena saya akan ada. Tenang, yang pada kangen tenang. Hari ini saya akan ada di Brownies. Jadi nonton Brownies ya. Dokter, aku mau karantina 10 hari di klinik dokter, boleh nggak? Nah, jangan di hotel ya. Jangan di hotel tuh. Ini kangen banget ya, di luar karantina langsung yang dicari ke. Jadi penuh deh ini.
Tenang, yang pada kangen tenang. Hari ini saya akan ada di Brownies. Jadi nonton Brownies ya.